Hari ini saya kedatangan Kepala BPKP dengan acara tunggal adalah penyerahan hasil perhitungan kerugian negara untuk perkara timah. Perkara timah ini hasil perhitungannya cukup lumayan fantastis. Yang semula kita perkirakan 271 dan ini adalah mencapai sekitar 300 T. Kemudian hadir juga kami nanti kedatangan Pak Profesor Bambang Hero Saharjo, Guru Besar Perlindungan Hutan, yang akan menjelaskan tentang kerugian real terkait dengan ekologis, ekonomis, dan rehabilitasi lingkungan. Dan tentunya untuk teman-teman ketahui bahwa perkara timah telah memasuki tahap akhir pemberkasan dan diharapkan dalam seminggu ke depan, saya harapkan dalam seminggu ke depan sudah dilimpahkan ke pengadilan. Untuk itu mempersingkatnya, mungkin silakan Pak Kepala BPKP untuk menyampaikan.